Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang menyaksikan di Facebook Live. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat insya Allah penuh barokah ini. Mudah-mudahan Allah ridhoi segala amal perbuatan kita, Allah berkahi segala langkah kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita, qudwah hasanah kita Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah kembali baik secara offline di kantor Dompet Dhuafa Hong Kong. Alhamdulillah saat ini cukup banyak di hampir full ini di kantor Dompet Dhuafa Hong Kong, dari jajaran yang mudanya sampai jajaran yang seniornya. Karena nggak ada jajaran yang tua, adanya senior. Dan maupun jamaah yang hadir di Facebook ya Dompet Dhuafa Hong Kong, di fanpage-nya Dompet Dhuafa Hong Kong. Mudah-mudahan pada malam hari ini insya Allah tema kita pada malam hari ini adalah tradisi dan budaya umat Islam di Indonesia di bulan Safar. Mungkin nanti akan dibahas langsung oleh Ustadz Husnul Muttaqin. Insya Allah sebelum kita memulai agenda kita pada malam hari ini, kita niatkan bahwasanya ini ilmu ini tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap ilmu yang dititipkan Allah kepada umatnya, kita sebagai hambanya, kita berharap ilmu ini bermanfaat, tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Dan tentunya apabila itu baik harus kita amalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang diamalkan itu laksana pohon yang berbuah. Tentunya setiap kita nggak mau punya pohon duren 50 tahun usianya, tapi nggak berbuah-buah duren. Kita cuma dapat daunnya saja, cuma dapat sampahnya saja. Maka dari itu, agar ilmu kita ini bermanfaat untuk diri kita dan orang sekitar kita, harus diamalkan. Sedikit apapun ilmu. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian ini rutin diselenggarakan setiap satu pekan sekali oleh Dompet Dhuafa Hong Kong dan IMAH, Indonesian Muslim Association in Hong Kong. Nah, insya Allah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah ala hadhihin niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa berpanjang kalam, kami persilahkan Ustadz Husnul Muttaqin untuk membimbing kajian pada malam hari ini. Falyatafaddal mashkuran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أخواني في الله رحمكم الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه لا عدوى ولا تيارة ولا هامة ولا صفرة ويعجبني الفأل أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sehingga Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bergabung bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka sama-sama belajar, diskusi, tanya jawab, dan yang paling penting adalah silaturahim, menyambung silaturahim sesama kita. Ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana syukur itu umumnya kita sebut syukur itu adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah syukur. Sementara kufur itu sebaliknya, yaitu menggunakan nikmat Allah yang dinugerahkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, ahli bait beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, serta orang-orang yang melestarikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak-bapak yang hadir, ada Ustaz Fajar, ada Pak Adi, ada Pak Didi, ada Mas siapa? Abid, ada Mas Hafiz, ada Abang Ghazali, Masya Allah, yang paling muda. Iya. Kemudian ada Pak Abi, ada Pak Prop, ada Pak Sesar, dan ada Pak, ya Allah lupa, Pak namanya siapa Pak? Pak Hartato. Pak Hartato. Ya. Alhamdulillah ya, ada 11 orang yang offline. Ya. Ada tambah 3 dalam. Oh, 3 dalam ya. Emang ngikutin? Ngikutin ya. Kemudian ada mungkin jamaah yang live ya di Facebook. Ya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa namanya, adat istiadatnya. Adat istiadat tradisi kaum muslimin di bulan Safar ya. Sebenarnya saya sendiri nggak tahu secara detail tuh adatnya orang Indonesia tuh ngapain aja di bulan Safar. Saya aja mengetahui sebagian aja. Tapi saya lebih paham adatnya, lebih banyak mengetahui adat orang jahiliyah di bulan Safar daripada orang Indonesia. Ya, nanti silahkan dibantu. Kita ngobrol-ngobrol apa aja adat. Jadi dari daerah masing-masing nih. Misalnya saya dari Sumbawa, adatnya apa? Pak Adi dari mana Pak Adi? Jawa Barat. Misalkan adatnya apa? Pak Didi, Tangerang. Bekasi, Riau. Dari Riau, Pak Didi dari Riau adatnya apa? Misalkan yang tidak berbatas pada bulan Safar ya. Nanti secara umum aja kita bahas, kita ngobrol secara luas. Kemudian Ustaz Fajar dari Cengal, misalkan adatnya makan durian 2 kilo misalkan, di bulan Safar. Mas Habib dari mana? Pamulang. Oh iya Pamulang, lupa. Pamulang. Kalau Tangsel. Kalau siapa? Mas Hafiz? Dari Samarinda. Samarinda, siapa tahu ada adat khusus. Dari Samarinda pasti banyak tuh. Kalimantan tuh pasti banyak. Iya. IKN. Nah, siapa tahu pernah menyaksikan adat-adat khusus sebelum pembangunan IKN. Nah, kan? Adat istiadat yang dilakukan selama proses pembangunan IKN ya kan? Kemudian Pak Ghazali misalkan dari Jawa Timur. Nah, itu gimana nanti kita ngobrol ya. Baik, teman-teman sekalian dimulakan oleh Allah SWT. Ini perlu share screen nggak ini? Screennya nggak ada yang di-share ya. Maksudnya nggak ada yang perlu di-share. Oh iya. Nggak bisa, punya saya nggak bisa connect itu. Oh iya benar. Iya, Apple nggak bisa. Iya. Kelihatan nggak Pak Adi? Coba ada yang buka Facebook. Belum sih tadi. Ya. Ada di Facebook Pak? Ya, Facebook masih loading kan? Black hitam doang. Loading ya. Di ini belum terlihat katanya. Loading. Error kumaha gitu. Bentar. Terus nah. Soalnya loading, nggak usah di slow. Ada, bisa. Nah. Kayaknya belum ada, Pak. Nggak usah slideshare, nggak usah di slideshow deh. Oh gitu. Nah kalau nggak di slideshow dia bisa normal. Tapi kecil ini ininya. Geser yang sebelah kiri, geser tarik. Yang oh ini. Ya daftar sini itu di bukan yang daftar sih, yang ini. Kejadian ke oh, geser enggak mau. Enggak kelihatan, Pak. Nah, ini udah bagus. Iya. Bukannya ada cara ininya ya? Oh ini. Begini. Kurangin di manualnya gimana? Ah, nggak betul ini teknologi kita ini. Gimana? Cukup kan? Gitu ya? Kelihatan ya? Lo di Facebook masih ini? Oh, udah. Baik. Teman-teman sekalian dimulakan dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan jamaah yang ada di Zoom maupun yang di mana? Di Facebook. Insyaallah ya, tradisi dan budaya umat Islam. Ini next-nya gimana nih? Hah? Kayaknya udah mentok deh. Udah mentok. Udah gini aja lah. Udah kita aja coba. Udah bagus. Itu support nih Pak Didi nih harusnya. Didatangkan dari Itali. Baik. Teman-teman sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung aja, ini ada beberapa hal ya yang perlu kita pelajari bersama yang berkaitan dengan adat dan istiadat, tradisi dan budaya. Jadi dalam Islam itu secara umum ya, Islam itu tidak menolak budaya atau adat istiadat secara umum. Hanya saja ada beberapa istiadat yang memang Islam itu secara spesifik ya, mengharamkan. Nah, itu kan pastinya adat istiadat yang sudah ada sebelum Islam atau misalkan sebelum proses syariat itu disyariatkan. Atau misalkan yang dalam proses syariat itu dia sedang timbul atau baru tumbuh ya, atau baru ada gitu. Pokoknya dia ketemu selama proses itu maka dia akan kena hantam sama dalil. Kira-kira begitu. Nah, seperti misalkan ada adat istiadat orang Arab jahiliyah dari sebelum Islam itu, sebelum Rasulullah SAW itu diutus sudah ada. Nah itu dia kena dalil tuh. Nah, itu kena pengharaman oleh dalil syar'i. Ya. Adapun adat istiadat di luar itu, ya, yang istilahnya tidak terjangkau oleh syariat Islam di zaman itu, di zaman Rasulullah SAW, di zaman at-tashri, maka tidak kena gitu. Atau misalkan adat istiadat yang datang jauh setelah itu nggak kena. Kira-kira seperti itu. Terutama apalagi di Indonesia ya, di akhir-akhir ini semakin kesini kan penyelewengan itu semakin banyak ya, semakin banyak dan semakin parah. Maka secara direct dalil itu tidak mengatakan bahwasanya misalkan adat istiadatnya orang Sumbawa haram, nggak ada ya. Jadi tidak ada dalil, tidak secara direct mengharamkan. Nah, kemudian selanjutnya ya, dikarenakan oleh masalah itu, maka adat istiadat itu menurut pandangan syariat dibagi kepada belum ya, ini kita bicara definisi dulu ya. Baik. Nah, ini adat istiadat itu apa sih? Ya, adat itu adalah suatu hal yang terulang dan tertanam pada perbuatan atau aktivitas manusia, baik dalam lingkup geografi atau jangka waktu tertentu. Ya. Dan ini tidak ada ikatannya dengan agama ya. Tidak mesti terikat dengan agama. Ini adat istiadat itu umum lah. Bisa tentang apa saja ya. Bisa tentang apa saja. Ini adalah adat istiadat. Jadi sesuatu hal yang terulang dan tertanam pada perbuatan atau aktivitas manusia, baik dalam lingkup geografi atau jangka waktu tertentu, dan seterusnya. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada pembagian adat ya. Jadi para scholar membagi adat itu kepada tiga. Yang pertama adalah al-adatu asy-syar'iyyatu al-mustandatu ila ad-dalil asy-syar'i. Adat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah adat syar'i yang disandarkan pada dalil syar'i. Jadi ada adat-adat yang di istilah yang saya sampaikan tadi, dari sebelum Islam itu ada, adatnya sudah ada. Kemudian dia tidak bertentangan dengan syariat Islam sehingga syariat Islam membenarkannya, membolehkannya. Ya. Bahkan dijadikan sebagai salah satu patokan dalam penetapan dalam praktek syariat atau agama atau fikih. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-adatul munkarah. Yang kedua adalah adat mungkar ya, yang dilarang ya, oleh syariat atau menyelisihi syariat Islam. Jadi dia adalah adat yang sudah ada dari sebelumnya, atau misalkan muncul di saat proses pembentukan syariat itu, sehingga dia langsung ya secara spesifik diharamkan atau dilarang oleh syariat itu sendiri. Atau bahkan ada adat-adat yang dia itu tidak ketemu langsung sama syariat, sama proses pensyariatan, tetapi dia jauh setelah itu, akan tetapi dia menyelisihi prinsip-prinsip dasar syariat. Maka dia masuk pada kategori adat yang mungkar. Nah, ini akan banyak kita temukan di zaman sekarang. Nanti akan kita sharing ya terkait masalah itu. Kemudian yang ketiga adalah al-adatu ghairu syar'iyyati al-mustanidatu ila al-fitrah wal jibillatil basyariyah. Yang ketiga adalah adat umum yang tidak syar'i, yang disandarkan pada fitrah umum dan sekelompok orang, ya, fitrahnya manusia. Nah, ini adat istiadat yang ini yang istilahnya sesuai dengan kondisi lah, yang umum seperti itu. Nah, ini bisa dikondisikan dalam arti sesuai dengan keadaan, dengan sifat atau misalkan zat dari adat tersebut. Nanti menyesuaikan. Baik, teman-teman sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang pertama yaitu al-adat asy-syar'iyyah. Wahya al-adatu tsabitatu bi adillati asy-syar'i, ay amara biha ala wajhi al-ijabi aw an-nadbi aw naha anha ala wajhi at-tahrimi aw al-karahati aw adhina fi fi'liha wa tarkiha wa min amthilatiha al-amru bi izalati an-najasati wa sitri al-'awra. Oh, ini enggak saya terjemahkan ya. Belum sempat. Ini belum sempat diterjemahkan. Baik, saya terjemahkan langsung aja. Yang pertama adalah adat syar'i. Dia adalah adat yang mana sudah ada dalilnya, yang memperbolehkan. Ya. Jadi sebenarnya adat ini tuh dia berkembang kemudian menjadi syariat, gitu, menjadi bagian dari syariat. Jadi dia jadinya bukan murni adat lagi karena dibenarkan oleh dalil. Ya. Adat syar'i itu adalah adat yang ada dalilnya. Dalil dari syariat, baik itu Al-Quran, Sunnah, kemudian Ijma, dan lain sebagainya. Ay amara biha ala wajhin ijabi aw an-nadb, yang mana adat ini diperintahkan, ya, bahkan dibenarkan oleh syariat, baik itu dia menjadi wajib, ataupun sunnah, ya, atau bahkan menjadi haram, atau makruh, ya, naha anha, ya, dilarang oleh dalil. Aw adhina fi fi'liha wa tarkiha, atau diperbolehkan dalam melaksanakannya, atau meninggalkannya. Sebagai contoh, misalkan, membuang najis ya. Jadi apabila najis itu nempel di tubuh, di badan, nah itu sudah ada sebelum. Jadi membersihkan najis itu sudah ada sebelum syariat itu ada, sebelum Islam itu turun. Itu sudah ada. Kemudian selanjutnya menjadi bagian dari syariat itu sendiri, bagian dari agama Islam, yaitu taharah misalkan. Kira-kira seperti itu. Wasitril aurah misalkan. Kemudian juga menutup aurat ya, menutup tubuh gitu ya. Mungkin sebelum Islam datang ya, mungkin batasan aurat manusia itu berdasarkan tingkat malu saja kali ya. Yang kemudian Islamlah yang membatasi aurat itu begini-begini, cowok itu dari mana sampai mana, perempuan itu bagaimana, dan seterusnya ya. Nah ini misalkan adat orang Arab gitu ya, orang Arab kan pakaiannya tertutup ya, tertutup full gitu. Nah ini kemudian selanjutnya dibenarkan oleh agama. Misalkan adat jilbab gitu ya, itu kan sudah ada sebelum Islam itu ada, kira-kira gitu. Kemudian Islam itu membenarkan dalam arti ya tidak masalah pakai. Atau misalkan sarung gitu ya, nah, tapi sarung ini masuknya kayaknya ke bagian yang ketiga gitu ya. Bagian yang ketiga yang secara spesifik tidak disebut oleh syariat. Izar. Oh, izar ya. Jadi izar itu kan kain sebenarnya, kain yang dililit gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak dan jamaah sekalian, al-'adatul munkarah, yaitu adat yang mungkar ya, atau yang dilarang ya untuk dilakukan. Misalkan hiyal 'adah allati qamat dalilu syar'i wa ala tahrimiha wa man'iha bitta'yin. Jadi dalil adat yang mungkar itu adalah adat istiadat yang mana dalil itu secara spesifik menyebutkan bahwasanya perbuatan ini tuh nggak boleh, perbuatan itu tuh nggak boleh dan seterusnya. Au annaha tukhalifu syari'ah al-islamiyah al-'ammah. Apabila dia tidak disebut secara spesifik, maka dalil adat mungkar itu adalah adat yang dia itu menyelisihi dalil, menyelisihi sifat aslinya syariat Islam, menyelisihi syariat Islam secara umum, kira-kira seperti itu. Misalkan sebagai contoh at-tiyarah ya, ini Rasulullah SAW jelas-jelas melarang ya. Tiyarah itu jadi orang Arab dulu punya adat mereka melepas burung. Jadi burung itu dia terbang kemana? Ini dilepas nih Pak. Ketika dilepas, apabila dia terbang kembali dari kanan, maka itu baik. Artinya hari itu boleh pergi, boleh jalan, itu baik. Apabila burungnya itu kembali dari kiri, maka ini artinya hari ini buruk, nggak boleh kemana-mana. You stay at home, kira-kira gitulah. Nah, ini contoh. Yang kayak di Jakarta tuh. Nah, itu, kalau itu beda. Itu mungkin masuk pada kategori judi tiaroh itu ya. Judi apa? Burung itu ya. Nah ini atau at-tasyaum misalkan. Tasyaum itu jadi ini salah satu adat spesifik orang Arab, di mana pada bulan Safar itu mereka nggak boleh kemana-mana. Jadi katanya, oh ini nggak boleh, ini bulan yang buruk untuk melakukan perjalanan, ngapa-ngapain gitu. Jadi tasyaum itu kayak pesimis terhadap waktu tertentu. Jadi kayak ini kayaknya kurang bagus dan lain sebagainya. Jadi itu udah kita bulan banyak musibah misalkan, banyak ujian dan lain sebagainya. Kira-kira begitulah. Itu tasyaum ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah al-'adatu ghairu syar'iyyati wa hiya al-'adatu allati lam yatanawalaha ad-dalil walau ad-dalilu asy-syar'iyyu la bi itsbatin wala bi nafyin ka syahwati at-ta'ami wasyarabi wal jima'i wa muddati al-haid wa zamani mu'awadatihi. Yang ketiga adalah adat yang bukan bagian dari adat syar'i dan juga bukan mungkarah secara spesifik ya. Jadi dia umum aja gitu ya. Dan dia adalah adat yang mana dalil itu enggak secara spesifik menyebutkan ya apakah dia boleh ataukah dia tidak boleh, kira-kira begitu. Seperti misalkan syahwatut ta'am, perbedaan ini loh keinginan seseorang terhadap makanan. Misalkan Pak Adi itu sukanya apa? Aja. Semua. Suka apa aja gitu. Misalkan Pak Adi sukanya gorengan. Misalnya sukanya gorengan gitu ya. Dan gorengannya harus digoreng dengan minyak kelapa sawit misalkan. Nah, jadi spesifik. Kalau kayak gitu nggak mau. Itu kan nggak bisa dikontrol ya. Itu kan sesuatu yang ya anyone can have it misalkan. Atau misalkan Ustaz Fajar tuh suka sama tempe mendoan misalkan. Atau misalkan saya tuh suka sama apa aja gitu. Atau bisa dimakan, bisa dikunyah gitu misalkan ya. Jadi nggak ada spesifik harus gini. Jadi ya ini contoh bahwasanya setiap orang tuh beda-beda misalkan. Jadi ada orang yang suka itu, ada suka ini. Nah ini adalah sebenarnya masuk pada kategori adat yang tidak bisa dikondisikan misalkan ini haram halal itu nggak, kira-kira begitu. Kemudian begitu juga dengan minuman. Kemudian misalkan mohon maaf jima. Misalkan orang Arab itu mampu melakukan 10 kali sehari. Orang Indonesia cuma 2 kali sehari, misalkan. Ya, ini kan adat Pak ya, beda-beda gitu ya. Kemudian, oh dijelaskan. Yang belum menikah, cuma 2 ini Pak. Cuma dua? Iya. Hah? single, Pak. Oh, yang single banyak. Yang udah lupa karena terlalu jauh sama istri. Itu masuk kategori itu. Masuk kategori ya. Sudah lama, Pak. Sudah lama. Misalkan itu ya. Ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Harus belajar lagi nanti. Jadi ada perbedaan antara itu ya. Jadi ini kan istilahnya netral, tapi nanti ketika dia sudah melewati batas yang sudah bersentuhan dengan batasan-batasan syariat, baru bisa dihukumi. Apakah ini boleh atau tidak? Misalkan orang yang istilahnya punya hasrat makan sampai mau muntah itu baru berhenti, misalnya ini kan nggak dibenarkan oleh syariat. Maka dia sudah masuk, sudah menghantam garis gitu ya. Udah melewati batas. Nah ini baru bisa dihukumi ini apakah bermasalah atau tidak, kira-kira begitu. Kemudian misalkan muddatul haid ya, orang itu perempuan itu kan beda daerah, beda ini ya, waktu haidnya itu berapa lama itu kan beda-beda, nggak bisa disamakan. Bahkan di Indonesia pun misalkan yang semua satu negara itu orang provinsi ini ya beda, orang itu beda, bahkan dalam satu kampung orang beda-beda. Jadi kira-kira seperti itu. Nah ini adalah adat yang tidak secara direct, secara spesifik ya, disebut oleh syariat apakah boleh atau tidak, kira-kira seperti itu. Maka adat itu hanya berkutat pada tiga jenis ini saja, kira-kira begitu. Ada yang kembali? Boleh, silakan Pak. Baik, teman-teman sekalian, dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil dasar ya, ini pemahaman dasar yang insya Allah berdasarkan ini kita akan membahas apa namanya tentang adat dan istiadat berdasarkan daerah dan kondisi masing-masing. Sebelumnya saya mau membahas beberapa adat yang ini ya, yang apa namanya, yang ada pada zaman jahiliyah dulu. Nah ini langsung dilarang oleh Nabi Muhammad SAW ya. Ini masuk pada kategori pertama. Contoh misalkan Rasulullah SAW bersabda, la adwa. Adwa itu adalah meyakini penyakit yang bisa menular dengan sendirinya tanpa perlu sebab, seperti adanya kontak. Jadi tanpa kontak menurut mereka penyakit itu bisa menular. Ya apa saja. Menurut orang Arab jahiliyah. Sehingga orang yang kena penyakit itu dikurung, diasingkan gitu, kira-kira begitu. Dan mereka meyakini ya, tanpa campur tangan Tuhan lah, tanpa campur tangan Allah. Pokoknya nggak perlu campur tangan ini, nggak perlu kontak, nanti dia bisa menular, kira-kira begitu. Nah ini sama Rasulullah SAW dilarang secara dinafikan ya, dikatakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang salah. Jadi sehingga perlakuan orang terhadap orang yang kena penyakit itu ya tidak se-ekstrim itu, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, at-tiarata. Ya, ini yang saya sampaikan tadi ya. Sebelum melakukan perjalanan, melepas burung untuk terbang. Jika burung kembali dari arah kanan, maka hari itu baik. Jika dari arah kiri, maka hari itu buruk untuk perjalanan. Kemudian hamah. Hamah itu burung aul. Aul itu ini ya apa? Burung hantu. Ya. Jadi mereka lepas burung hantu. Jika burung tersebut hinggap di atap salah satu rumah seseorang, maka kepala keluarga pemilik rumah tersebut akan meninggal. Nah, ini orang Arab meyakini hal seperti ini di zaman jahiliyah. Nah, ini Rasulullah SAW langsung melarangnya. Kemudian wala safara. Safar itu adalah meyakini bahwasanya bulan Safar itu adalah bulan yang penuh musibah, misalkan. Nah, ini juga ada di Indonesia itu ya, orang-orang nggak mau mengadakan hajatan di bulan Safar karena bisa misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan bahaya dan lain sebagainya. Kemudian ini Rasulullah SAW secara spesifik melarang ya. Dan saya nggak tahu ini ya, tradisi safar ini orang Indonesia ngambilnya dari mana. Apakah mereka ada link langsung ke jahiliyah zaman dahulu? Atau bagaimana itu ya. Allahu a'lam bishawab ya. Kemudian kata Rasulullah, wa yu'jibunil fa'lu. Qila ya Rasulullah wa mal fa'lu. Qala al kalimatu tayyibah. Ada adat orang zaman dulu, itu disebut zaman jahiliyah, itu disebut al-fa'lu. Al-fa'lu itu adalah mereka ketika ada orang sakit itu kayak disemangati gitu loh dengan perkataan-perkataan yang bagus gitu ya. Jadi disemangati, bersabarlah karena sabar itu bisa apa namanya, membuat kita tidak terlalu stres dan pokoknya kalimat thayyibah seperti itu. Nah Rasulullah approve bahwasanya al-fa'lu itu sesuatu yang bagus, maka boleh dilanjutkan sampai akhir zaman nanti. Kira-kira begitulah. Maka itu boleh ya. Sementara yang tidak boleh ya Rasulullah secara spesifik melarang itu. Nah ini beberapa adat Arab jahiliyah ya. Kemudian ini saya juga menemukan ada salah satu adat orang Irak ini ya, min adat wa taqalid al-Iraqiyyin indatiha syahri Safar kasri zujaj. Jadi mereka ketika bulan Safar mau habis, ini orang Irak zaman modern ya, dari zaman dulu sih katanya puluhan ratusan tahun yang lalu itu sudah terjadi. Ketika bulan Safar mau habis, itu mereka memecahkan piring, terus pokoknya beling-beling kayak gitulah. Jadi dipecahkan untuk apa? Jadi piring dan beling-beling itu adalah representasi dari musibah. Kemudian ketika dipecahkan, maka musibah itu sudah selesai dari bulan Safar. Artinya masuk ke bulan ketiga, itu sudah silahkan boleh mengadakan pernikahan, perjalanan, dan seterusnya kira-kira begitu. Nah ini orang Irak ya. Ini saya menemukan di Facebook ini, ada orang update status gitu ya. Orang Arab update status, oh adatnya orang Irak. Seperti itu. Kemudian... Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah tadi ya. Nah, ini ada salah satu ini ya. Saya menemukan juga adat orang Kalimantan ini, nggak tahu ini Mas apa? Mas Hafiz benar nggak? Upacara mandi Safar yang diselenggarakan di setiap hari Rabu terakhir pada bulan Safar, bertujuan untuk menghindarkan diri dari bencana atau malapetaka. Berarti hari Rabu kemarin kayaknya. Karena sekarang tanggal berapa? 28 29. Nah ini upacara mandi Safar orang Kalimantan. Nah, ini contoh ya, salah satu. Kemudian di Sumbawa juga orang masih ya meyakini Safar tadi ya, bahwasanya pada bulan Safar tidak boleh mengadakan pernikahan. Tapi adik saya kemarin nikah bulan Safar. Jadi ya nggak semua orang meyakini itu, kira-kira begitu. Nah ini kan apa namanya adat-adat yang di apa ya tidak dibenarkan oleh agama kita, yang dilarang oleh agama kita. Kira-kira begitu.